Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Loser. Kembali kita coba ya menjelajahi Sungai Alas Loser ini guna kembali melihat sejauh mana ya batuan-batuan yang nantinya kita jumpai di lokasi ini, khusus batu hiasan, batu pajang, membuat batu pajangan ataupun batu sesekti dan batu akik lainnya. Nah, dalam beberapa hari ini intensitas curah hujan cukup tinggi mengakibatkan banjir besar melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Banyak tanaman, pertanian dan perkebunan masyarakat ya habis luluh lantak ya dihantam banjir besar ini. Ini kita dapat melihat ya bukti nyata bahwa batang-batang kayu ini, pohon-pohon ya, juga kayu-kayu material yang lainnya ya berhamburan ya ke tepi ya guna dibawa oleh air ya. Oke, let's go. Kita coba melihat pasca banjir besar ini, biasanya batu-batuan baru kembali bermunculan. Let's go, kita coba eksekusi satu persatu. Ya. Oke, kita coba lihat yang lainnya. Kita tinggalkan saja dulu. Ya, ini saya melihat satu ya. Oh, bagus sekali ini. Wow, ini bisa kita bawa. Ya, cantik sekali. Ya, ini kita amankan. Motifnya lapis legit. Ya. Oke. Ya, biasanya sehabis banjir besar begini ya, batuan-batuan cantik ya bakal kembali muncul ke permukaan. Ya. Ya, kini kita melihat ya satu yang unik ini tempatnya, cukup bagus ini ya. Oh, bagus sekali ini ya. Ini kita bawa ini ya, jarang kita temukan yang seperti ini ya sobat Loser ya, motifnya bagus. Oke, kita coba amankan. Ini kita melihat lagi. Oke. Kita menemukan saja. Ini kita ya di tepi sungai ini ya. Ini kita melihat satu lagi. Bagus nih. Ya, kita tinggalkan aja. Ini kita melihat seperti yang ini. Motifnya bagus sekali. Ya. Spesial ya, ini luar biasa motifnya ya. Ya, kita coba basuh. Oh, cantik sekali ya. Oke, kita coba lihat yang lain ini kita amankan. Nah, ini juga kita melihat luar biasa setelah banjir ini. Ya, banyak batuan yang bagus ya. Cantiknya.
kali. Ya. Lalu lagi kita menjumpai keluaran semua ya setelah pasca banjir ini. Oke, kita melihat lagi satu persatu ya. Tinggalkan. Satu yang unik ini. Mantap sekali ini. Belum jas banget. Kita coba masuk. Mantap sekali. Luar biasa. Semua berkeluaran dengan sendirinya. Ini juga dikeluarkan. Saya melihat motifnya ini bagus nampaknya. Ya, sesuatu yang unik ya kembali kita temukan. Kita tinggalkan saja. Cantik sekali motifnya nih, sobat loser. Ya, dan batunya sangat keras sekali ini. Oke, ini kita amankan dulu. Ya, kita melihat satu. Ya, cempaka madu, nampak ini. Ya, kita coba basuh. Kita ambil air. Wah, cantik sekali ini. Sayang nih, cukup besar ya. Oke, nah, ini juga kita lihat ya. Oke, kita tinggalkan saja dulu. Kembali kita melihat satu batu. Ya, unik atau bagus ya tuh. Sejenis lumut ya. Bagus sekali nih.
kita amankan dulu. Oke, sobat loser ya, ini kita melihat satu lagi, cukup bagus motifnya. Kita akan coba basuh. Ya betul, ya motifnya motif batik. Betul, ya motif batik kan panjangnya. Oke, kita amankan. Sebelum saya kembali kita menemukan satu batu. Ini cukup unik. Oke, ini kita udah bawa-bawa. Kita kembali ya, satu. Oke, satu lagi. Batu yang cukup indah. Kita temukan. Ya, sangat enak sekali. Oke. Baiklah. Coba loser. Tetap selalu hidup mengeser sedang channelnya, biar dapat pulang dan saya dapat menyajikan update terbaru batu cantik, batu indah, khusus batu hiasan atau batu kadang. Saya Topik Budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.